anggaran itu dengan cara yang paling gampang dulu. Set target dari yang paling mudah dulu. Jadi gini, oke Melanie lari maraton, gue juga mau lari maraton, gak kayak gitu. Jadi cobain dari yang paling gampang deh, 5 kilo. Terus abis itu ikut yang murahan aja dulu, yang receh. Pengen dapat medali buat di-upload di sosial media gitu. Itu aja dulu yang dijadikan sebagai alasan. Nah itu udah dapat sehatnya, selain dapat eksistensinya. Nah berikutnya set target yang masuk akal. Oke, gue mau turun 2 kg. Oke, dalam waktu berapa lama? 2 minggu. Oke, gue lakuin. Nah itu harus diukur tuh, set targetnya yang paling mudah aja. Nah berikutnya mulainya dari yang paling gampang juga. Gimana sih? Kompleks depan rumah aja. Gak usah bayar gym yang mahal, gak usah beli sepatu yang mahal. Cukup dengan yang ada, pergunakan lahan yang ada. Kompleks depan rumah, jalan cepat mulainya, lalu run and walk, jogging ringan, lalu jalan lagi, jogging ringan, jalan lagi. Jangan lupa stretching, warming up sama cooling down. Nah, terus yang terakhir adalah kalau lo udah males banget buat berolahraga, berarti lo harus mikirin orang lain selain diri lo. Jangan jadi orang egois. Kenapa? Aku nih ngasih segala hal yang terbaik buat Shimar sekarang. Makanan paling mahal lah, paling sehat, sekolah yang paling bagus. Nanti pas dia kawin, aku mau ada di pelaminan untuk melihat dia kawin. Aku pengen nimang cucu aku. Aku ingin banget menuai semua hasil yang udah aku karyakan nih buat dia sekarang. Jadi kalau lo malas banget olahraga buat diri lo sendiri, at least lakukan itu buat orang yang lo cintai.